Perbanyakkan amalan sunat dalam ibadah solat. Umat Islam digalakkan memperbanyakkan amalan sunat yang dapat mempergandakan lagi pahala ketika menunaikan ibadah solat. Pengerusi Jawatan Kuasa Penerangan Dakwah dan Pemerkasaan Syariah Negeri, Dr. Muhammad Khalil Abdul Hadi berkata, banyak amalan sunat yang diajarkan Nabi Muhammad kepada masyarakat Islam. Dunia ini dunia sains. Sesuatu itu mestilah dibuktikan. Kena nampak, cokoh depan mata. Boleh rasa. Barulah orang percaya. Jadi bila agama ajar benda-benda yang gaib, maka mereka kata ini semua karut. Hari ini kita lihat sikit sebanyak, anak-anak muda kita ada yang terpengaruh dengan benda-benda yang macam ni. Sebab itulah dengan program bulan perhayatan ibadat solat ini, ia mempunyai objektif-objektif yang lebih luas sebenarnya. Bukan sahaja dari sudut kita nak hayati ibadat solat, tapi objektif-objektif yang lain dari sudut dakwah, perhayatan, ilmu, kesedaran dan lain-lain lagi. Jadi saya ucap tahniahlah kepada semua yang menjayakan program ini. Saya harap program ini insya-Allah akan diteruskan pada masa-masa yang akan datang. Beliau berkata demikian ketika berucap menyempurnakan majlis perasmian bulan penghayatan ibadah solat peringkat hospital di Dewan Titer Wisma Darul Iman.